108. Kreditnya masih oke. Sepertinya masalah saluran aja. Kita pentokin dulu, habis itu kita potong 30 cm naik seperti ini. Kasih tusuk klep 1 in buat bantu apa itu, bantu untuk ke vakuman men yang enteng kalau bisa ya. Ground milk Santé ini levelnya PVC Rusika. Ini sebenarnya di bawah udah ada tusuk klep tadi ya, cuman untuk membantu kebocoran ke vakuman ya, dia akan lebih efektif. Misalkan ada nungging ke atas yang pangkatnya biar mekanis sih, kalau motor enggak ke motor jadinya besar. Jadi seperti ini pemasangan yang ideal. Ini ada klep 1 in untuk membantu vakum, nepel 1 in PVC, habis itu shock grad luar 1/3/4. Usahakan jangan banyak belokan, ini satu belokan aja. Tadi banyak belokan dan ukurannya setengah ke setengah. Ini bibirnya lumayan besar. Set 108 untuk sini sih. Kapas satu itu kan besar, jadi kan itu. Nah, jadi ini pemasangan pompa yang menurut saya ideal, yang nggak ideal yang bagus lah ya. Jadi nggak menghindarin banyak belokan, apalagi untuk pipa sedot. Masuk pipa outnya. Jadi kita bikin simetris, nggak banyak belokan kayak seperti yang awal tadi. Karena apapun belokan itu akan mengurangi tekanan. Ada pressure drop di situ.